Netizen, welcome back to my channel. Kita bertemu lagi tentunya dengan saya Nekosi. Ya di sini gue pakai akunnya Nekosi ya. Di sini gue mau apa namanya story yang bab 4 bab 1, 2, 3 belum gue ada ya storynya ya. Sekarang kita ke story yang bab 4 aja dulu ya. Yuk kita langsung gas aja story bab 4 dari Heaven Hanami. Gelutan bayangan di benteng Sakura. Gelut ya guys ya. By the way, kalian udah farming mana di bab 5? Wait. Ini apa nih? Gimana ceritanya? Kok kita di bab 1 ini? Padahal gua pilih bab 4 tadi. Oke, di sini ceritanya bisa di-skip ya, tapi nggak gua skip ya. Kita lihat ceritanya, guys. Hey, lama tidak bertemu. Oke, guys. Di sini Libra menyapa. Kalian boleh skip kok di sini, nggak apa-apa. Hey, apa kabar? Baguslah, kau baik-baik saja. Ya, Tiner. Oh, katanya dia sakit pinggang, jadi aku tinggalin sendiri di Camp Elkat. Camp Elkat ya namanya mereka ya. Dia kesal maksimal waktu aku bilang aku mau pergi Hanamian. Dia bilang sesekali aku juga mesti merasakan rasanya ditinggal sendirian. Jahatnya, tapi kayaknya dia juga suka menghilang dan pergi main sendiri. Jadi biar saja, mungkin ini akan jadi pelajaran untuknya. Hehehehehehe. Wow, dua kupu-kupu lolinya datang, guys. Banyak sekali yang datang hari ini. Terima kasih. Oke. Karena apa tuh kalian sudah datang hari ini, mari ku ajak ke tempat yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Oke, ini kayaknya kita ke tempat bab 4 sekarang ya. Oh, apakah roh pohon sakura datang apa? Tempat yang belum pernah kita lihat sebelumnya, asik tuh. Sayang, kita masih tidak bisa melihat kedua peri sakura. Padahal ada banyak yang ingin kutanyakan tentang dunia ini. Maaf, kami bahkan tidak berterima kasih secara langsung meski mereka selalu datang berpatroli. Tolong beritahu mereka untuk menikmati hari ini. Yes. Maaf, kami tidak tahu kalian di mana, tapi tidak apa-apa kok karena kalian sudah membiarkan kami menikmati sakura kalian setiap kali kami kesini. Yes. Oke, wahai kedua peri pohon sakura, tolong pandu kami ke tempat yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Kita gas ya sekarang ya. Memproses data. Tunggu, bapak itu yang mana ya? Ya kalau nggak salah yang labirin ya. Gue gak mau nyoba labirinnya, tapi karena konten kita coba labirin. Waduh guys, penyimpanan gue penuh guys. Ini kita langsung jalan ya di lokasinya. Habis itu tempatnya bagus sih. Di sini saya tempat foto bareng bagus ya, cuman kalau levelnya masih kecil langsung dibacok gitu sama yang bawa golok itu. Di sini bagus banget tuh. Oh. Pokoknya kalau udah Heaven Hanami, bagus lah pasti. Dari pemandangannya, sakuranya gitu. Wah, luar binasa. Tempat apa ini sebenarnya? Kayaknya aku lihat benteng di situ. Heh, petualang, coba tanyain dong. Itu benteng yang sudah ada dari dulu di wilayah siang dunia Sakura. Kini benteng itu dihuni oleh penguasa bernama Celesa. Indahnya. Ini benar-benar tempat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Eh, apa? Apa aku sedang berhalusinasi ada dua gadis di hadapan kita? Ah, ngawur kamu. Ah, ngawur kamu. Eh. Apa tuh? Apa tuh? Beneran ada dua gadis cantik. Sepertinya Libra dan Virgo juga bisa melihat Seri dan Cersier sekarang. Area di sekitar sini dipenuhi kekuatan Celesa. Makanya kalian juga jadi bisa melihat kami. Apa? Aku kurang mengerti. Tapi dia pasti hebat sekali.
Izinkan aku memperkenal diri sekali lagi, aku Kersiar si Pripon Malam dan aku seri Pripon Sakura Siang. Kurasa kalian sudah tahu kalau kami ini kakak beradik. Oh iya, senang bertemu dengan kalian. Weh. Senang bertemu dengan kalian. Ngomong-ngomong, kita bisa ke benteng yang di sana enggak? Bisa. Kami telah berhutang banyak pada kalian. Selain itu, Celesa juga ingin bertemu kalian. Mari ikut aku. Oke, kita ke benteng ya sekarang ya. 7 benteng Sakura. Sebenarnya di sini bagus buat foto, cuma ya itu tuh monsternya ini. Monsternya ini di level 100-an guys. Kalau kalian kena bacok kan nggak lucu ya. Itu yang level kecil. Langsung aja kita ke atas. Wede. Dikawal 2 peri. Wait, apa itu? Lah kok ada nih yang gue bilang bawa golok tadi itu. Kok dibacok sama mereka kan gak lucu ya guys ya. Levelnya 100 berapa ya? 180-an kalau gak salah. Apa-apaan? Oh tidak, monster bahkan muncul di wilayah kekuasaan Kelesa. Untung gue datang. Ya ampun, apakah Kelesa baik-baik saja? Udah mati kali. Eh tunggu dulu, bahaya kalau kalian yang pergi, serahkan saja pada kami. Tapi apa kalian tahu tata ruang dalam benteng itu? Ya, oke guys. Kalau begitu tolong pandu kami, karena kalau hanya kami yang pergi, kami akan tersesat dan waktu akan terbuang sia-sia. Oke, gaskan. Yuk. Wede. Tabok. Iya. Wede. Virgo nembak dong. Nah, ini nih, guys. Ini nih labirinnya. Ini nih labirinnya nih, ngeselin ini. Banyak monster yang berkeliaran, bakalan repot nih. Oke. Kayaknya mereka lebih bengis daripada yang luar. Kita meski hati-hati saat melawan mereka. Sebaiknya kita maju sambil mengendap-endap. Akankah lebih baik, lebih aman dan cepat jika berpencar jadi dua kelompok. Kurasa ide itu bagus karena kita punya dua pemandu. Kalau begitu petualang, pergilah dengan Cheryl. Kurasa aku akan baik-baik saja sendiri. Bagaimana kalau kau pergi dengan si petualang? Kamu sendiri sih mungkin tak apa-apa, tapi sanggupkah kamu melindungi Kersiar juga? Tentu saja sanggup. Tapi mungkin dia akan lebih aman jika ada kita berdua. Wede. Apakah kamu rasa akan baik-baik saja sendiri, petualang? Ya, tentu. Bagus, siapapun yang menemukan Kelesa duluan harus mengirimkan isyarat. Bergabung dengan si pengirim isyarat jika sudah melihatnya. Oke. Cari kunci pintu sambil sembunyi dari penjaga 7 puncak benteng. Nah, sini pokoknya paling kesel lah gua. Masih gampangan yang di zoo sih inget gua ya. Di sini susah ya. Sepertinya terkunci. Oke. Udah lu cari cepet lah, cari cepat lah. Kunci pintu ditemu. Kan jump scare dong. Kunci pintu dirampas. Well, kita langsung ke sini.
sini aja. Langsung buruan 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 buruan, buruan ayo. Woi! Sumpah lo. Lah origami kenapa toh? DC dong. Oke. Yang penting kunci udah ditemuin ya guys ya. Let's see. Ada berapa penjaga sih? Satu doang sih. Cuma yang ngeselin juga ya guys ya. Let's. Satu cuma yang ngeselin juga. Salah dia. Wih, gila. Lah. Hi, susah lo, sumpah lo, kesel gua lo. Udah lah, guys. Kunci dirampas mulu gua. Hai, pasti gua dikira Nekosi ya sama Shiori ya. Lewatkan aja lah pencariannya. Kayaknya gua dikira Nekosi sama Shiori ya. Gua lagi pinjam cari Nekosi nih. Lagi buat story yang bab 4 aja, bab 4 belum, bab 5 sudah, bab 1, 2, 3 gua di channel sebelumnya sih sudah. Tapi di channel yang ini belum ya. Nanti gua buatin kok. Pakai akun yang lain. Celesa. Oke. Siapa kalian? Seenaknya saja masuk ke bentengku. Takkan ku maafkan. Oke. Penguasa Celesa, apakah Anda lupa saya Seri? Sadarlah. Wih, main lempar aja nih. Gelutan bayangan di benteng Sakura. Kita gas skill Mimesa kalau nggak salah ini namanya ya. Oh ya benar, Mimesa guys, level 120. Kita gas kan. Yuk, ya gua solo dong. Sakit juga Nekosi ternyata ya. Tapi kok setiap mabar sama gua dia nggak ada rasanya ya guys ya. Sini loh. MP tidak cukup. Wait. Aduh. Wait. Der. Aduh, mati dah nih. Lumayan menegangkan soalnya pakai akun Nekosi, gue paling nggak bisa pakai HB ya. Tunggu dulu, kalian benar-benar akan membunuhku? Inti ragaku ini adalah perisang penguasa benteng ini loh. Boong loh. Tidak, Celesa. Tenang, itu bukan Celesa yang asli. Yang tadi itu cuma monster kristal yang menyamar jadi Celesa. Apa? Jadi di mana Celesa yang asli? Dia disekap di tempat lain tuh, lihat. Waduh, nggak diapa-apain kan sama yang bawa golok. Wede. Celesa udah datang. Penguasa Celesa, syukurlah Anda baik-baik saja. Seri, maaf sudah membuat khawatir. Apakah mereka orang-orang yang kamu maksud? Benar sekali. Iya, para petualang yang menyelamatkanku dan kakak dari monster kristal jahat. Selain Seri dan kakaknya, kamu juga telah menyelamatkan benteng yang kena bajak ini. Bagaimana aku harus berterima kasih? Terima kasih banyak. Sebenarnya kami tahu benteng berada dalam bahaya karena Seri dan Kershier membawa kami ke sini. Anda seharusnya berterima kasih pada mereka karena kami selalu menikmati sakuramu yang indah.
Wajar saja jika kami membantu. Jika tidak, ketua yang tak bisa datang karena sakit pinggang akan marah. Mereka datang untuk melihat Sakura, tapi kita malah merepotkan mereka. Kita harus menghibur mereka dengan sebaik-baiknya. Bersiaplah. Ayo joget, ayo joget. Baik. Oke, kita dapat hiburan apa sekarang? Asyik, ayo nikmati sepuasnya. Demi Tinert yang tak bisa datang sebelum kita pulang. Hehe, Tinert pasti akan sangat kesal saat dia tahu nanti. Kamu juga akan menikmati bersama kami kan? Oke. Ayolah. Betul, terima kasih berkat kamu ke tentraman wilayah dunia Sakura siang tetap terjaga. Mereka juga akan kuberi nanti. Terimalah ini. Dapat permata Piroxen Sakura cuma satu ya. Ini SC ya kalau soalnya baru di awal ya. Hei Butualang, ngapain aja sih? Ayo sini bantu-bantu. Ya nggak bantu nggak boleh ikut menikmati tahu. Oh, enak aja sabarlah coy. Dan well, sepertinya sudah selesai untuk quest di bab berapa ini? 4 ya tadi ya. Gampang lah kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kalian nggak kuat lah di labirinnya lewati aja. Emang susah banget itu labirinnya. Dan kita akan masuk ke bab 5. Bab 5 udah gua kontenin. Nanti di sini bab 4 berarti kita udah bisa ke hard, ke normal. Kalau farming di hard aja ya guys ya. Nanti itu aja sih mungkin dari gua. Jangan lupa nonton bab 3215-nya juga. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.